أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بال وقود اخلت لكم بهيمه الانعام الا ما يثلى عليكم غير مخل السيد وانتم خرم ان الله kumma yurid hey Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. يا أيها الذين آمنوا لا تخلوا شعائر الله ولا الشهر الخرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آه بيت الخرام يبتغون فتلا من ربهم ورثوانا، وإذا خللتم فاصطادوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب Hai hey orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'at Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadia ya dan binatang-binatang kolait. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridoan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka pulihlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya, Allah amat berat siksanya. حرمت عليكم الميتة والدم والأخ ملخنجير وما أهل لغير الله به والمخنقة وَالْمَوْقُوذَةُ والمتردية والنطيخة وما أكل السبوء إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام. ذَٰلِكُمْ فِشْكُلْ يَوْمَ يئس الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْكُمْ وَاخْشَوْنَ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخ Masotin ghayra mutajjani fil li ismi fa inna Allah khafurur rahim Diharamkan bagimu memakan bangkai darah Daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini. Telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yas aluna kemadha ukhil lanahum kul ukhil lakum wa جوارح مكلبين تؤلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم kurus maluhi alaihi wa taqulloh inna allah sari'ul khisab Mereka menanyakan kepadamu, Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat. Sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Al-yawma uhilla laku tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitabahillul lakum wa ta'amukum hillul lakum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن مه.

Akhirat min al Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelian orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan Dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin, mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina. Dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى القعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسخوا بوجوهكم وأيديكم منهما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih sapulah mukamu dengan tanganmu dengan tanah itu Allah tidak hendak menyulitkan kamu tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. With واشكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا اذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله Inna Alimun Sudur Dan ingatlah karunia Allah kepadamu Dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu Ketika kamu mengatakan Kami dengar dan kami taati dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu minal لله شهداء بالقسط. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. wala yajriman nakum sannan qaumin ala ammatadilu wala yajriman nakum sannan qaumin على ألا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. اللّهَ للتقوى

Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Waladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka itu adalah penghuni neraka Ya ayyuhalladzina amanuqurun مات الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم أنكم واتقوا الله Walallahi fal mu'minun Hai orang-orang yang beriman Ingatlah Ingatlah kamu akan nikmat Allah Yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم منهم من من اثني نقيبا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني اشر نقيبا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل بعثنا منهم اثني نقيبا وقال الله اني ما لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي ونزلتموهم وأقرد الله قرضا حسنا لأكفرنكم شيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تختها الانهار. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin. Dan Allah berfirman, Sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يخرفون الكلمة مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قل wa'fu anhum wasfah Inna allaha yuhibbul muhsinin Tetapi karena mereka melanggar janjinya Kami kutuki mereka Dan kami jadikan hati mereka keras membatu mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, Muhammad, senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka. Maafkanlah mereka dan biarkan mereka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wa minalladzina qalu فَنَسُوْخَ الذَّمِّ مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فأغرينا بَيْنَكُمُ الْأَدَّاوَةَ وَالْبَغْدُ إِلاَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ. Dan di antara orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan Ya ahlal kitaabi qad jaa'akum rasuuluna yubayyinulakum katsirrom mimma kuntum tuqfuna minal kitaabi wa ya fu wadjaakum مبين hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi alkitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya sesungguhnya telah datang kepada cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan ya <yuhil> wa <mesele>

dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. <tik> قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أيه لك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata Sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya? kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحبوه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المشير Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya, dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير kon de ja'akum wallahu 'ala kulli hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami Menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada. Datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.